Dan eselon 4-nya nanti akan diikuti dengan pejabat pelaksana yang lain, yaitu kan ASN di Jakarta Pusat. Sementara total berapa Pak Dokter? Jakarta Pusat 300-an. Target awal 300-an, yang mudah-mudahan nanti akan bisa kita tingkatkan. Dilihat dari ini aja nanti, kalau kapasitasnya memang masih memungkinkan, kita akan buka lagi untuk prioritas berikutnya. Ini sampai hari kapan Bang vaksinasinya? Kita 3 hari ke depan, jadi Senin sampai dengan Rabu kita akan lakukan aktivitas di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Termasuk PJLP Pak? Menyusul. Untuk yang kelompok berisikonya saja dulu yang kita akan sasar. Untuk hari ini aja berapa Pak? Untuk hari ini target 150. Kebetulan saya kan penyintas ya, penyintas itu saya udah kurang lebih 8 bulan ya. Ini terutama bagi yang belum ya, ini manfaatkan vaksin ya, apalagi yang sudah penyintas, kita berusaha untuk bagaimana vaksin menjaga kemungkinan tertular lagi, dan vaksin ini sangat bermanfaat dan aman ya. Vaksin semuanya agar pegawai Pemkot Jakarta Pusat yang kita biasanya ke lapangan ya, lurah, camat, ya, dari wali kota, wakil, seko, dan para kabak, mohon supaya dapat menyiapkan diri untuk vaksin, karena vaksin ini akan membantu kita dalam melaksanakan tugas. Tadi gimana Pak? Setelah divaksin ada efek samping yang dirasakan mungkin Pak? Oh, alhamdulillah nggak ada apa-apa ya, nggak ada kendala dan aman. Tadi setelah divaksin 30 menit setelah itu tidak ada pengaruh dan tidak ada efek samping. Ya. Oke sih. Subscribe ya!